Sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua ini terpantau melintas di depan Pasar Sandang, Tegal Gubuk, Selasa siang kemarin. Para pengendara ini terpantau melintas dengan intensitas cukup sering dan berulang kali. Meski jauh dari masa arus mudik, jumlah pemudik perlahan meningkat. Mereka mulai memadati ruas jalur utama Pantura sejak Selasa kemarin. Diprediksi aktivitas ini akan semakin meningkat, mengingat adanya larangan mudik bagi para warga yang merantau di berbagai daerah. Mudik ya Pak, mudik. Mudik kan di sungai itu. Mudik, mudik apa ya Bas? Dari? Dari Cikarang. Cikarang, mau ke? Berbes. Ini sengaja lebih awal atau gimana Pak? Sengaja lebih awal? Iya. Mau pulang kampung atau gimana? Iya. Irfan, salah satu pengendara roda 2, mengakui hal yang sama. Ia memilih pulang lebih awal dari Cikarang menuju Pemalang. Untuk menghindari adanya larangan mudik, ia tidak ingin perjalanannya dicegat dan dikembalikan ke tempat asal oleh polisi. Mudik lebih awal biar nggak macet atau gimana? Biar nggak macet. Rombongan, Pak? Rombongan, ya? Iya, siap. Hati-hati, Pak. Sebagian pemudik lain juga mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari penyekatan dari polisi. Banyak warga yang mencari jalur tikus dan jalur alternatif. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.